الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه Kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, sekarang kita sudah masuk pertemuan yang keempat di mana kemarin kita sudah membahas mengenai kontrak belajar, pertemuan kedua membahas mengenai adab-adab, pertemuan ketiga mengenai keutamaan dan kali ini akan membahas mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf berasal dari tiga huruf: kha, ro dan jim. Secara bahasa, secara etimologi berasal dari kata khoraja yakhruju khorjan dengan wazan khoraja yakhruju khorjan. Ya keluar. Sedangkan makroj artinya tempat keluar. Ya ini dari isim zorob makan. Khoraja yahruju khorjan bahwa khorijun bazaq makrujun. Al amri minhu ukruj wan nahi anhu la ta azrafu minhu makrujun. Makrojun merupakan isib zorob makan yang menjelaskan makna tempat, tempat keluar. Sedangkan makhorijul adalah jamaknya tempat-tempat keluar. Makhorijun, makhorijani, makhorijul. Makhorijul huruf tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Sedangkan secara istilah, secara terminologi, secara istilahan makhorijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluar huruf pada saat huruf itu dibunyikan apa sih kegunaannya mempelajari makhorijul huruf yakni untuk menghindari kesalahan dalam pengucapan huruf ketika kita salah dalam melafalkan huruf maka maknanya pun akan salah maknanya pun akan rusak artinya akan berubah Contoh kata alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Ketika kata alamin Semesta alam kalian ubah menjadi alamin Maka artinya akan berbeda Alamin segala penyakit Kata kul Fiil amr dari kata kola Artinya adalah Katakanlah Huruf Qaf, makrojul hurufnya pangkal lidah sedikit ke belakang dan sedangkan huruf kaf makrojul hurufnya pangkal lidah sedikit ke depan. Ketika kalian melafalkan Qul, artinya adalah katakanlah. Ketika kalian melafalkan kul maka artinya adalah makanlah. Fiil amr dari kata akala. Nah sehingga perubahan-perubahan itu akan membuat maknanya akan berubah. Contoh lain seperti la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur Ketika la'allakum tashkurun Huruf shinnya kalian ubah Makhorijul hurufnya tidak sesuai pada tempatnya Maka kalian ubah menjadi huruf sin Maka artinya pun akan berbeda La'allakum tashkurun Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur Kalian ubah huruf shinnya tersebut menjadi huruf sin La'allakum taskurun maka artinya akan menjadi mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mabuk. Syakaro orang yang bersyukur, sakaro orang-orang yang mabuk. Nah, itu merupakan kefatalan bila kalian tidak menunaikan daripada makharijul huruf. Macam-macam makharijul huruf Ulama berbeda pendapat dalam pembagiannya. Pendapatnya ya ini pendapat sebagaimana yang diikuti juga oleh Imam Jazari dan ulama-ulama nahulainya bahwasanya makharijul huruf terbagi menjadi tujuh belas secara khusus. makharijul huruf ada yang am secara umum yaitu lima dan khususnya atau secara khusus ada tujuh belas. Secara umum atau secara am jumlahnya ada lima. Yang pertama adalah makhorijul al jawuf al -jawuf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Hurufnya ada tiga, sebagaimana kita kenal suku Ada alif sebelumnya fathah, ada wasukun sebelumnya doma, dan ada ia mati sebelumnya kasroh. Qala, yaqulu, qila, sehingga kita melafalkan kola itu harus terasa di rongga mulut ataupun rongga tenggorokan kola ya kulu seperti itu jangan sampai keluar daripada tempatnya banyak kesalahan dalam melafalkan al ini itu masuk ke rongga hidung contoh Alhamdulillahihminasyaitonirrojim ji ya mati sebelumnya kasroh itu makhorijul hurufnya adalah di rongga mulut dan di rongga tenggorokan dibaca masuk ke rongga hidung jim maka akan salah tidak tepat <tik> <tik> nah, jadi e, tidak tertunaikan jangan sampai masuk ke rongga hidung jim namun cukup di rongga mulut dan rongga tenggorokan jim Angzulillahi min al Yang kedua adalah al-halakah atau yang kita kenal halqi seperti itu. yakni makro huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Hurufnya ada enam dan dibagi menjadi tiga. yakni yang pertama adalah pangkal tenggorokan a dan h. Yang kedua tengah tenggorokan a dan h. Yang ketiga adalah ujung ketenggorokan. wo dan huruf ho eh itu tempat keluar hurufnya adalah pangkal tenggorokan eh eh I U ba u an ani a naminal mu nima i an ani a jadi keluarkan dari pangkal tenggorokan yakni bawah tenggorokan sedangkan h begitu juga Dibaca lebih besar dibandingkan huruf H dan tidak pula terlalu kuat sampai bergetar sampai dada. cukup dibaca hingga keluar dari tenggorokan saja. Selanjutnya yang kedua daripada makhorijul al-halaqa yakni tengah tenggorokan ada ain dan ada huruf ha huruf ha mengalir udara dalam melafalkannya makharijul hurufnya di tengah-tengah tenggorokan karena dia merupakan sifat daripada sifat hamas maka mengalir udara dalam melafalkannya ha hi hu bah hu han haniha na han dan huruf ain Huruf ع ع ب ن ع ن ع م ع ع ن dari tengah-tengah tenggorokan dan selanjutnya ada dari ujung tenggorokan ujung tenggorokan yakni huruf خ dan huruf ه huruf خ dibaca lebih kuat daripada huruf HO خ خ خ

huruf kho, seperti itu. Selanjutnya yaitu alisan al makhorijul huruf secara am yang ketiga adalah alisan al yakni di lidah. Yang pertama ada huruf of pangkal lidah paling belakang o oh, o oh, o oh, o. Oh. Yang kedua pangkal lidah sedikit ke depan k k ka, k ka. kaki kubak kukan kaki kubak dan yang ketiga tengah lidah dengan langit-langit ada huruf jim dan ada huruf shin dan ada huruf ya. Jaji ju baj, shashi bash, ya yi bay. Dan yang keempat sisi lidah bertemu dengan geraham. Bo, bo, yaitu huruf bot, bo, bo di Dan yang kelima ujung sisi lidah setelah huruf bot yaitu huruf lam lali lubal lali lubal dan yang keenam ujung lidah setelah huruf lam yaitu huruf nun nani nu nani nuban nani nuban dan yang ketujuh yaitu ujung lidah setelah huruf nun yaitu makhorijul huruf ro rari rubar ru rubar dan yang ke delapan makhorijul huruf yang tempat keluar hurufnya yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi atas yaitu huruf po, huruf da dan huruf ca. Tati tu bako, tati tu bako, dari du bad, dari du bad, caci ti tu bat, ca tu bat dan yang kesembilan makhorijul hurufnya yaitu ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Yaitu huruf sod, huruf zai dan huruf sin. Sosi subas, sosi subas, 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 Dan yang ke sepuluh atau yang terakhir, yakni ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas yaitu huruf ZO huruf ZAL dan huruf SA ZO BAZ huruf ZAL perlu penekanan ya huruf ZAL ini perlu diperhatikan bahwasanya huruf ZAL itu lebih tipis daripada huruf zai Jangan sama, karena umumnya orang sedikit keliru dalam melafalkan huruf zal dan huruf zai. Huruf zai itu sedikit lebih tebal, za, 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 sedangkan huruf zal itu lebih tipis, za, 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 sebagaimana perbedaan antara huruf ha dan huruf ha, sebagaimana perbedaan antara huruf sa dan huruf sa, antara huruf, antara huruf sa dan antara huruf sya jadi huruf za itu lebih tipis seperti orang cadel dalam berbicara za, za, za dan huruf yang ketiga dari tempat keluar ujung lidah bertemu ujung gigi depannya atas yaitu huruf sa sa, si, su, bas sa, si, su, bas itu merupakan sepuluh macam daripada alisan dari lidah sedangkan yang keempat makhorijul yang keempat secara am yaitu asyafatain asyafatain letaknya ada di dua bibir yang pertama huruf fa makhorijul huruf fa yaitu bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas bibir bawah bertemu dengan dua gigi atas fa 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 fi fu fa fa fi fu fa, fa, fi, fu, fa seperti itu jangan uh, dua-duanya terkatup papi pupap papi pupap namun gigi atas bertemu dengan bibir bawah fa fi fu, faf. yang kedua adalah huruf ba dan yang ketiga adalah huruf mim tempat keluarnya dengan menutup kedua bibir secara sempurna babi bubab babi ba, bi, bu, bab. ba bi, bu, bab mami mumam tidak akan sempurna kedua huruf ini dilafalkan bila tidak dengan menutup kedua bibir. Selanjutnya yang keempat adalah huruf waw. Huruf waw tempat keluar hurufnya adalah di dua bibir dengan membentuk bulatan dengan memonyongkan. wi wu waw wi wu bau wu bau dengan memonyongkannya tidak akan sempurna melafalkan huruf waw bila tidak dengan memonyongkan daripada kedua bibir kita dan yang terakhir yakni makharijul huruf secara am yaitu rongga hidung al-ghunnah yakni huruf nun dan mim yang bertasydid inna amma adapun ghunnah ini selain daripada nun bertasydid dan mim bertasydid ada yang dikategorikan juga sebagai runnah di antaranya adalah idgham bi ghunna wa may ya'mal ya wa ya'mal ya didengungkan di rongga hidung ada juga iklab mim ba'di ma ja mim ba'di ja ada juga ikhfa min sijil min sijil ada juga ikhfa syafawi ikhfa syafawi termasuk ke dalam tempat keluarnya di rongga hidung apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba maka dia dibaca dengan sama samar namun sama samarnya tidak terlalu hakiki tidak begitu jelas e, cukup membuka sedikit bibir yang kira-kira kertas selembar kertas bisa lewat di antara kedua bibir kita Contohnya, mimati bertemu dengan huruf ba. Cara mihim, cara mihim, tidak dibaca cara mihim, tidak dibaca cara mihim, namun dibuka sedikit sehingga keluar sama sambarnya. Cara mihim, cara mihim, bihejarotim, cara mihim, bi ya. Yeah. Dan yang terakhir adalah idgham mislain yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min Dan idgham mislain dimasukkan ke dalam kategori al-ghunnah ya. Demikian mengenai penjelasan makhorijul huruf makhorijul huruf secara umum ia terbagi lima secara khusus ia terbagi menjadi tujuh belas secara umum makhorijul huruf terbagi menjadi lima yakni yang pertama adalah al jauf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan yang terbuka dan yang kedua adalah al halaq atau disebut dengan al halqi yang keluar dari tenggorokan dan yang ketiga adalah al-lisan yang keluar dari lidah. Yang keempat adalah asyafatain yang terkeluarnya dari kedua bibir. Dan yang kelima adalah al-ghunnah yang keluarnya dari rongga hidung. Dan secara khusus atau secara khos, ia makhorijul huruf terbagi menjadi 17. Ya, eh, demikian pengantar perkuliahan mengenai materi makhorijul huruf secara praktis Bapak sampaikan. Silahkan kawan-kawan kelompok 3 memaparkan daripada isi materi makalah.